Datuk, baru-baru ini polis Indonesia dikeluarkan statement mengenai penangkapan bersama yang dilakukan mereka dan juga PDRM menangkap Joko Tijandra tu. Boleh bantu penangkapan itu bila di mana tu? Okay, detailnya jelas saya tak dapat memberi off the cuff detailnya. Apapun subjek telah pun di apa ni dia bawa balik ke Indonesia. Itu saja saya boleh dedahkan setakat ini. Kita pun tahu umum ya. Saya tidak mahu pergi kepada secara halus sebab apa ditangkap sebagainya. Ya. Yeah. Sama soalan yang Joko Chandra tadi, media Indonesia melaporkan polis Indonesia mengucapkan terima kasih kepada PDRM atas kerjasama yang diberikan. Mungkin boleh share sikit bentuk kerjasama antara polis ini? Tak, kita dah beritahu dah kerjasama, dah kita tangkap dia, kita bawa balik dia, itu je lah. Dekat tu ya.